Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Vita Taiwan. Teman-teman, jadi sekarang itu sudah jam 3. Waktunya sahur ya teman-teman ya. Aku mau bangunin Sejin, tapi aku mau siapkan makanan dulu untuk sahur hari ini. Jadi hari ini sahurnya sederhana aja. Waktu tadi sore masak-masak itu mungkin aku bakal angetin aja dan makan sahur bersama Sejun ya teman-temannya. Buat teman-teman yang di luaran sana yang pada sahur, semangat ya puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga full sampai 1 bulan. Dan teman-teman juga doain keluarga aku di sini juga puasanya tuh full 1 bulan ya teman-temannya. Aku mau bangunin Sejin, teman-teman. Lakong. 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 Sahur. Nah, let's go. Sahur yo. Teman-teman, aku lagi bikin mie, jadi mohon maaf banget kalau aku ngomongnya itu nggak terlalu keras. Karena takut Nanangnya tuh bangun ya teman-teman. Nanang tuh baru tidur jam 12 tadi. Jadi takutnya tuh keganggu. Jadi aku ngomongnya tuh pelan banget. Aku lagi bikin mie teman-teman. Mie goreng. Jadi hari ini menunya simple aja. Mie goreng. Mie goreng pakai nasi kalau Sejin mau ya. Cuman kayak gini aja tuh. Kalau sahur itu aku tuh makannya tuh nggak banyak teman-teman ya. Yang penting sahur gitu. Terlalu kenyang itu nggak itu ya nggak nyaman di perut kalau puasa tuh. Yuk teman-teman, kita taruh di meja yuk. Hari ini kami lauk sayurnya mie goreng sama ini itu ikan ya, ikan pedas dikecapin gitu teman-temannya. Sesimpel itu sih sama nanti aku mau panasin sop ya. Mie ini Indonesia banget. Aku tuh kalau di rumah tuh kalau kepepet ibu aku tuh masaknya tuh mie sama nasi kayak gini teman-teman. Jadi inget orang rumah aku ya. Sama ini ikan. Ya udah simpel aja lauknya kayak gini ya teman-temannya hari ini. Ya semoga puasanya lancar ya walaupun makannya seadanya. Lah kamu mau apa nih now? Mau. Aku mau bantu suami ambil. Aduh ini panjang sekali nih. Ayo lo kong makan, Stefano. Makan. Mau punya lah. Sejin mau pakai tangan tadinya, mau pakai sendok. Ayo mau pakai sumpit ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sahur. Selamat sahur. Yap. Kang Sui sini. Ya coba. Itu gue mencari lagi. Aku ini payaknya bikin lagi ya teman-temannya. Jadi yang kemarin udah aku kirim, ini aku bikin lagi. Buat stok sahur, buat stok buka kan enak gitu kayaknya ya. Wah. Mingtian jiao. Bismillah. Kalau aku mah pakai tangan aja. Ini mie-nya tuh besar dawa-dawa di dalam drama ini. Segera ya, ya saya, kok ya saya.
好，我要五日工假。鱼好吃吗？蛮绿色。蛮绿色，刚睡醒。Teman-teman yang sebenarnya sahur itu kan kalau di rumah dulu aku tuh dibangunin sama ibu aku tuh ngantuk gitu teman-teman. Dan ini menu kepepet ya, ibu aku tuh kalau seumpama kepepet itu pasti bikinnya tuh mie goreng atau mie rebus kayak gini tuh. Jadi aku tuh inget sama ibu aku teman-teman. Aku sama ibu aku sama bapak aku tuh gak puasa bareng tuh udah lama banget ya. Semenjak aku keluar negeri aja sampai sekarang nggak pernah puasa bareng ya, minimal kurang lebih berapa ya, udah lama.饼干好吃，这样炸到现在还是很脆。嗯，蛮好吃。嗯，现在这边干嘛？你还要合唱吗？嗯，不用。吃完再喝没关系。嗯。哇。Habis makan, Sejin nanti mau minum sop ikan ya. Kalau orang sini tuh suka banget sama minum sop kayak gitu teman-teman. Ini sop ikan yang aku bikin tadi sore. Wah, saya ikan. Saya ikan juga, tak kuat. Sejin suka banget sama ini, sama kepala. Cukup cuman sop bening kayak gini aja dia tuh suka teman-teman. Kenapa kamu suka gula? Kenapa? Wah, ini mami dan gula kena berjuang. Mereka itu sangat suka bapa, bapa juga suka makan makan makanan, suka makan gula. Oh. Ayah. Hmm, Taiwan orang, bukan nak kan orang. Cuma na bian lah, bukan makan gula. Ah.哇，这个眼睛，这只鱼的眼睛很大，你看，怎么看？这眼睛的地方，鱼的眼睛地方也是很好吃。看这个，露出来，哇塞！石金suka banget sama ini teman-teman tuh, sama kep, sama mata matanya ikan dia tuh suka banget. Ya.哇，是要不要吃这个？你看眼睛，可是它这个大只的鱼哦，那这个眼睛旁边这个，就它会比较硬啊。Ada nggak kayak suami aku suka banget sama yanjing? 我问他们有没有你们喜欢yanjing跟石菌一样。Teman-teman, tadi kami habis sahur. Nah, setelah sahur aku sama Sejin mau ke pasar subuh ya, teman-teman ya. Jadi di sini itu di
rumah mama itu ada pasar pagi-pagi jam 5, jam 4 itu sudah buka teman-teman ya. Mau beli telur teman-teman ya. Karena sebelumnya aku tuh cari-cari di supermarket gak ada. Bahkan sekarang tuh udah 2 minggu lebih kami gak makan telur. Jadi aku mau lihat di pasar subuh ada apa enggak teman-teman ya. Jadi habis sahur kami mau ke pasar teman-teman. Oke, ikutin aku cari telur di pasar yuk. Karena masih sangatlah pagi teman-teman, jadi nggak ada orang. Nggak tahu di pasar juga ada orang apa enggak. Masih pagi banget, nggak ada orang teman-teman. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Aneng loh, oh, dingin banget loh teman-teman. Oh, ini pakai jaket aku. Untungnya di motor tuh, di jok motor tuh ada jaket ya. Kalau nggak bawa jaket, aduh gimana, ini dingin banget. Aku pikir nggak dingin loh, tadinya di apartemen tuh nggak dingin di dalam tuh. Ini foam pecota. Tuh ya. Ciyang. Aduh teman-teman, dingin banget lah ya Allah. Untungnya ada motor, kalau nggak ada motor gimana? Alalah. Teman-teman, kami sudah sampai pasar. Tadi kami itu muter-muter dulu ke sana, ke bakul-bakul telur. Sudah 3 bakul telur nggak ada teman-teman. Nah, ini adalah bakul keempat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja ada telurnya. Yuk ikutin aku cari telur yuk teman-teman. Yang mau citan? Mayo. Oh, sese. Lao ban niang, ni me yang mei tan? Mai wan le. Mai wan le. Ini adalah bakul ketujuh teman-teman ya. Atau ke sese mo ya tan mah? Shintan. Oh, teman-teman ya, ini telur enggak ada loh telur. Ayam adanya telur asin. Lapan ya, Maya tan. Cek si sientan mah. Eh, sientan. Wah. Teman-teman, sudah 8 bakul kami muter-muter tapi enggak dapat telur ayam, adanya telur asin, teman-teman. Sedih banget ya. Ayo kita cari bakul lain yuk. Wah, sekalian aku mau beli tahu, teman-teman ya. Ini ada tahu kuning. Tahu kuning kayak gini mau bikin. Tahu isi enak teman-teman ya. Aceh. Ini. Sese, beli tahu kuning. Lapan, cukup bi, ipau tosa. Oh, wayo izin. Teman-teman, aku mau bikin kulit lumpia ya, mau beli kulit lumpia. Nanti aku mau bikin risol atau mau bikin lumpia goreng. Kan udah punya kulitnya teman-teman, nanti mau bikin takjil. Izin. Sese. Kulit lumpianya bagus banget loh teman-teman. Sese.
Teman-teman, aku udah beli kulit lumpianya karena memang telurnya itu nggak ada setiap bakul. Aku udah muter-muter di pasar, jadi pulang aja yuk. Takut Nanang bangun. Teman-teman, aku sudah nyampe di bawah apartemen. Aku lagi belikan martabak untuk Nanang ya, untuk sarapannya Nanang, teman-teman ya. Karena Nanang itu suka banget sama martabak, jadi aku inget sama Nanang, aku mau belikan martabak. Barangkali kami pulang itu Nanang sudah bangun, jadi langsung bisa makan ya, teman-teman ya. Ini tahu sama kulit lumpianya. Nanti aku mau bikin takjil untuk buka puasa, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya, udah ngikutin kami sahur sampai ke pasar. Pokoknya video hari ini cukup sampai di sini dan kembali lagi di video berikutnya. Bye-bye teman-teman, makasih ya.